Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon wakil wali kota Surabaya Dimam Abror Jurait kecewa dengan keputusan KPUD Surabaya yang mencoret keikutsertaannya dalam Pilkada Surabaya. Berkas dokumen rekomendasi dari parpol pengusung dianggap tidak memenuhi syarat. Seharusnya KPUD melakukan verifikasi faktual, menanyakan langsung kepada DPP PAN mengenai rekomendasi PAN. Ditemui di ruang kerjanya di kantor KONI Jawa Timur, Dimam Abror Jurait menyatakan KPU Kota Surabaya seharusnya tidak mencoret pasangan calon rasio dan namanya dalam Tilwali Surabaya 2015. Keputusan KPU Surabaya yang menyatakan berkas persyaratan pencalonan pasangan rasio dan Dimam ini tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam Tilwali Surabaya 2015 karena dinilai bukan sebuah pelanggaran yang fatal. Dimam menilai sebelum adanya penetapan pasangan calon terdapat tahapan verifikasi faktual. Selain ada surat rekomendasi dari parpol pengusung, KPU Kota Surabaya juga bisa menanyakan langsung kepada ketua masing-masing parpol pengusungnya, yaitu PAN dan Partai Demokrat. Ya kalau saya begini, saya menganalogkan ini, kalau sebuah pertandingan sepak bola, ibarat pertandingan sepak bola, itu saya merasa bahwa pelanggaran yang saya lakukan itu tidak seharusnya langsung di kartu merah. Kalau menurut saya ini bukan pelanggaran yang misalnya fatal gitu ya. Itu pelanggaran kan paling menurut saya maksimal itu kartu kuning. Itu pun menurut saya tidak layak kartu kuning, hanya peringatan. Tapi bagi saya ini langsung seperti sebuah kartu merah sehingga saya langsung dikeluarkan dari arena pertandingan gitu. Jadi kalau saya lihat kan harusnya kan substansinya. Nomor berapa? Saat KPU Surabaya mengumumkan penetapan pasangan calon Rasio dan Dimam tidak memenuhi syarat, Rasio dan Dimam sedang berada di Cipanas, Jawa Barat bertemu dengan Ketua DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan pasangan calon kepala daerah lainnya se-Indonesia. Atas keputusan KPUD Kota Surabaya ini, PAN maupun Partai Demokrat sudah melakukan langkah hukum dengan menggugat keputusan KPU Surabaya yang menggagalkan pasangan Rasio dan Dimam dalam Pilwali Surabaya 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei memberitakan.